Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat, dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini sampai detik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan dan umur yang panjang. Mudah-mudahan di sisa umur kita, kita mampu menggunakan sebaik-baiknya untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbaiki amaliah-amaliah kita, dan terutama adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, saat ini kita akan mendiskusikan sebuah tema, jauhilah prasangka buruk atau suuzon terhadap sesama. Sahabat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna akdhabul hadith wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hatilah dari tindakan berprasangka jahat. Berhati-hatilah agar kita jangan sampai memiliki sifat prasangka buruk terhadap orang lain. Karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah sejahat-jahat dan sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain. Janganlah saling memata-matai, janganlah saling mendengki, dan janganlah saling membelakangi, dan jangan saling membenci, bermarah-marahan, bermusuh-musuhan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sahabat, dari hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita memiliki sifat prasangka jahat, prasangka buruk terhadap sesama kita. Dan kita juga jangan sampai bermusuh-musuhan, saling mendengki, saling mencaci, marahan, dan kemudian kita saling mencurigai satu dengan yang lainnya. Maka tidak pantas kita mencurigai saudara-saudara kita. Tidak pantas kita saling membenci, bermusuh-musuhan, karena kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah, yakni kita bersaudara. Ingat, tidak mungkin saudara rela menzalimi saudara lainnya. Tidak mungkin saudara rela menyakiti, dan tidak mungkin saudara rela mencari-cari kesalahan saudaranya. Dan tentunya tidak mungkin saudara rela membenci saudaranya. Karena saudara adalah orang yang paling dekat, orang yang paling akrab dengan kita. Sahabat, Rasulullah SAW senantiasa memberikan peringatan kepada umatnya dari perkara-perkara yang mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya agar kita senantiasa menjaga hubungan antar sesama manusia. Dalam hadis di atas Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita umatnya agar kita menjauhkan diri kita dari sifat prasangka buruk terhadap sesama. Oleh karena itu, prasangka buruk yang kita miliki akan membawa kepada malapetaka yang sangat besar. Karena banyak sekali permusuhan-permusuhan yang terjadi
pertengkaran-pertengkaran yang terjadi, bahkan saling baku hantam dan saling membunuh lantaran karena sifat berburuk sangka kepada sesama. Na'udzubillah. Islam adalah agama yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki ajaran untuk memuliakan manusia. Oleh karena itu, Islam melarang pengikutnya dari segala apa-apa yang merusak hubungan antar manusia. Karena Islam adalah agama yang mulia, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW untuk manusia, agar manusia bisa menjaga, bisa memelihara hubungan antar manusia. Di antaranya adalah jangan sampai kita memiliki buruk sangka ataupun su'uzon kepada saudara-saudara kita. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW sangat tegas mengatakan kepada kita agar kita senantiasa berhati-hatilah dan jauhilah prasangka-prasangka buruk kepada sesama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da adh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka-prasangka buruk. Jauhilah kecurigaan-kecurigaan kepada sesamamu, karena sebagian prasangka-prasangka itu akan bisa mendatangkan dosa bagi pelakunya. Dan janganlah kalian saling mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kalian saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Sahabat, banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam ayat ini dan juga hadis Rasulullah SAW, bahwa kita dilarang saling merendahkan, kita dilarang saling mencari-cari kesalahan orang lain, kita dilarang untuk mencurigai sesama kita, karena sesungguhnya kita ini adalah bersaudara, maka tidak pantas seorang saudara mencurigai saudara yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya umat Islam itu, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka marilah kita jaga persaudaraan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang senantiasa suka mencurigai, suka memiliki prasangka-prasangka yang buruk terhadap saudara-saudara kita. Sahabat, di antara ajaran Islam dalam bermuamalah dengan manusia adalah agar selalu berprasangka baik. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita berhusnuzon kepada orang lain. Hal ini adalah termasuk di antara akhlak yang mulia ataupun akhlakul karimah. Karena itu, marilah kita menjaga, jangan sampai di antara kita saling mencurigai dan kemudian memiliki prasangka-prasangka yang buruk terhadap orang lain. Maka kita harus menjaga diri kita dan kemudian harus berhati-hati, jangan sampai kita suka mencari-cari keburukan orang lain dan mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Bisa saja diri kita adalah orang yang paling banyak kesalahannya, ataupun mungkin kita lebih buruk daripada orang yang kita prasangkai. Sahabat, marilah kita menjaga diri kita. Jangan sampai kita membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain sehingga kita lupa dengan kekurangan diri sendiri. Jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kita lupa dengan aib sendiri. Ingatlah bahwa sesungguhnya sebaik-baik kita, maka lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, itu seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri kita sendiri. Maka ingatlah pesan ini, bahwa sesungguhnya jangan sampai kita merendahkan, sampai mencurigai dan membuka aib dan kekurangan orang lain, karena sesungguhnya bisa jadi kita lebih hina
daripada orang yang kita buka aibnya ataupun kejelekannya. Na'udzubillah. Sahabat Bakar bin Abdullah Al-Mazani mengatakan, hati-hatilah kalian terhadap perkataan-perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak akan diberi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kalian salah, maka kalian akan diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan tersebut adalah prasangka buruk terhadap saudara-saudaramu. Sahabat, mari kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang senantiasa memiliki akhlakul mazmumah, yaitu adalah prasangka-prasangka yang jahat ataupun memiliki sifat su'uzon terhadap sesama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita terhindar dari segala sifat buruk, yaitu buruk sangka, dan semoga kita selalu berpikir positif untuk berbaik sangka kepada siapapun. Maka jadilah orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang bahagia tentu adalah harapan dari segenap manusia. Setiap manusia pasti mendambakan yang namanya kebahagiaan. Maka oleh karena itu, ada 9 kunci kebahagiaan yang diajarkan dalam Islam dengan istilah the nine of happy, yaitu ada 9 kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah tidak suka membenci. Jangan suka membenci orang lain. Jangan sekali-kali membenci orang lain. Karena semakin kita benci dengan orang lain, maka hidup kita akan semakin menderita. Jangan kita membenci karena orang lain itu salah pada kita. Nasihati dia, kasih tahu dia, dan kemudian jangan lupa perbanyaklah berdoa agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bertaubat dari kesalahannya. Yang kedua, tidak mudah berkeluh kesah. Inilah kunci kebahagiaan yang kedua. Karena apabila kita berkeluh kesah, maka kebahagiaan akan jauh dari dalam diri kita. Selalulah kita bersyukur dari apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita. Janganlah kita berkeluh kesah. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, ini adalah sebuah proses yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu sementara, penderitaan pun sementara, orang kaya pun sementara, miskin pun sementara. Semua yang kita miliki di dunia ini, semua adalah serba sementara. Maka oleh karena itu, jadikanlah semua ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan ataupun sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hiduplah dengan sederhana ataupun qanaah. Hidup sederhana walaupun punya kedudukan tinggi, walaupun memiliki harta yang berlimpah ruah, maka hendaklah kita senantiasa hidup qanaah ataupun sederhana, karena inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin, seorang nabi dan rasul. Seandainya dia meminta gunung emas, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan. Tapi Rasulullah SAW tidak mau harta dunia, harta kekayaan dunia. Karena dia ingin mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus dan mesti hidup dengan secara sederhana. Maka Rasulullah SAW rumahnya pun, tempat tidurnya pun hanya terbuat dari pelepah kurma. Dan ketika suatu saat dia terbangun, maka pipinya yang begitu mulus, yang begitu bagus, yang ganteng, itu terdapat jejak-jejak daripada pelepah kurma. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan tentang arti daripada kesederhanaan kepada kita. Yang keempat, selalu tersenyum kepada siapapun. Senyumlah, selalu tersenyum walaupun hati mungkin terluka. Karena kehinaan orang itu, karena suatu kehinaan dan suatu kerendahanlah bagi orang-orang yang senantiasa sinis kepada orang lain. Karena senyum itu merupakan sedekah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, tersenyumlah kamu pada saudaramu, maka sesungguhnya senyum itu akan membawa sedekah. Senyum yang membawa perdamaian, senyum yang membawa persaudaraan. Jangan sampai kita sebagai muslim, tapi penampilan wajah kita selalu bermuram durja dan selalu sinis kepada saudara-saudara kita.
maka hendaklah kita menjaga daripada wajah kita, daripada senyum kita. Jangan sampai kita sangat sulit tersenyum kepada saudara-saudara kita. Karena senyum berarti adalah menunjukkan keceriaan hati, menunjukkan daripada kebersihan jiwa. Maka selalulah tersenyum kepada siapapun. Yang kelima, selalulah memberi ataupun dermawan. Gemar memberi ataupun dermawan ini merupakan sikap yang mulia. Rasulullah SAW adalah manusia. Rasulullah adalah seorang yang paling dermawan kepada sesamanya. Dan maka inilah yang harus kita contoh dalam kehidupan kita. Gemar memberi dan berbagi walaupun kita tidak berlebih-lebihan. Karena memberi tidak mesti harus kaya. Kita memberi sedekah tidak mesti harus menunggu banyak harta. Dengan apapun yang kita miliki, maka kita bisa memberi. Kita bisa menjadi orang-orang yang dermawan. Orang yang kaya, maka dia bisa berderma dengan kekayaannya. Orang yang memiliki ilmu, maka dia bisa mengajarkan dan kemudian ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka itu jadi sedekah bagi dirinya. Dan bagi orang yang kuat fisiknya, maka berikanlah tenaga. Maka itu merupakan sedekah dan juga derma di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak dengki dan iri hati. Jangan iri hati, janganlah dengki, janganlah hasad. Wala tahasadu. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan tadi, janganlah kita saling menghasud dan janganlah kita saling iri dan dengki hati. Karena apabila kita iri dan dengki terhadap kesuksesan yang diperoleh orang lain, maka kehidupan kita akan semakin menderita. Jangan iri hati, jangan dengki dengan kejayaan dan kesuksesan teman-teman kita. Karena setiap orang menerima lebih akan diminta lebih dalam hidup ini. Sehingga kita tidak perlu iri hati. Jadi apapun yang kita miliki dan apapun yang saudara-saudara kita punyai, miliki, maka kita tidak perlu menjadi orang-orang yang pendengki, iri hati. Dan yang berikutnya, nomor 7, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan merasa malas dan susah memaafkan orang lain. Kesalahan orang lain kepada kita mungkin barangkali bisa saja mudah kita maafkan. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita juga bisa meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Meminta maaf dan memaafkan adalah hal yang sangat mulia. Dan orang-orang yang memaafkan itu adalah yang paling mulia. Apalagi ketika dia memaafkan kesalahan orang lain ketika orang tersebut belum meminta maaf kepada dirinya. Subhanallah, inilah hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Yang kedelapan, hindarilah permusuhan dan perdebatan. Jangan menganggap orang yang berbeda pendapat menjadi musuh. Karena banyak di antara muslim ketika dia berbeda pendapat, berbeda manhaj, berbeda mazhab, sehingga terjadilah permusuhan. Maka hindarilah permusuhan dan juga hindarilah perdebatan. Hindarilah perdebatan yang akan mendatangkan permusuhan tersebut. Karena banyak sekali di antara muslim ketika di luar sana kita melihat mereka-mereka yang berdebat kemudian mendatangkan permusuhan, bahkan mendatangkan perpecahan, kemudian perkelahian, dan bahkan ada di antara manusia sampai menghilangkan nyawa seseorang. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita mendatangkan permusuhan dan perdebatan sehingga hilangnya nyawa seseorang. Yang terakhir ini yang sangat terpenting adalah selalulah berprasangka baik kepada orang lain. Kepada siapapun kita berhusnuzon, senantiasalah berpikir positif meskipun kerap ditimpa musibah. Berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berhusnuzan juga kepada manusia. Jangan sampai kita memiliki penyakit yang selalu berburuk sangka kepada siapapun, dan janganlah kita berburuk sangka kepada siapapun dan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, inilah beberapa hal yang perlu kita ingat dan kita amalkan dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya, bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.